sekali lagi kepada pejabat kementerian di dalam yang digaji dari uang rakyat. Harusnya kalian bertanggung jawab kepada rakyat, tapi ternyata hari ini kalian sudah gagal menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Gagal menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Maka dari itu, karena semuanya sudah gagal, maka satu suara, Jokowi! 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 Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Ganti semua pejabat-pejabat. Ganti semua pedagang-pedagang di dalam. Kesehatan bukan untuk didagangkan, tapi digunakan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Kalian ini bukan pedagang manusia. Brengsek, edan, kurang ajar. Ayo keluar sini. Saya hitung sampai 10. Kalau pejabat Kementerian Kesehatan tidak keluar, maka siap kita tutup jalan. Siap tutup jalan. Siap-siap. Pegang bendernya semua, pegang bendernya semua, pegang bendernya, semua pegang bender, jangan ada yang berteduh. Ingat, hitungan kita kasih hitungan mundur. Kalau sampai 10, kalian tidak keluar temui kami, maka jalan Rasulullah Said, kita akan tutup total, saudara-saudara. Sampai pejabat Kementerian Kesehatan keluar kami, betul tidak? Satu, dua, tiga, 10, hitung sama-sama, 10, ikuti saya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutup jalan. Takbir, takbir. Becangkan banner-banner kalian agar dunia tahu bahwa pejabat Kementerian Kesehatan ini benar-benar jahanam, biadab, kurang ajar, tidak mau menemui rakyatnya. Ini, dan tolong pihak kebersihan. Tolong pihak kebersihan, lakukan negosiasi dulu di dalam. Tutup jalan berlapis. Tutup jalan. Jangan biarkan aparat beradu dengan kami. Kalian kurang ajar. Kalian yang bikin kebijakan. Kenapa kalian yang lari dari kenyataan? Kurang ajar. Berhasil kalian. Jangan beradu kami dengan aparat. Aparat kita tutup secara berlapis. Tutup secara berlapis. Tutup. Tutup secara berlapis. Sampai pejabat Kementerian ini mau menerima kita. Kalian yang bikin kebijakan. Kenapa kalian mengingkari? Takut menemui kami. Tidak tetap aja berlapis. Berlapis di sana. Bapak polisi jangan berpaksa. Ini akibat. Dengarkan aja sambil tutup jalan. Jangan bergerak, kita dengarkan aja. Khususnya pengendara roda 4 dan roda 2. Ini sangat provokator itu pada penjelang orang itu. Ini bampol. Yeah.
Ngapain kau Dota? Kurang ajar kau. Provokator itu. Potong jalan. Potong lagi jalan. Potong jalan. Potong lagi jalan. Potong jalan. Potong jalan. Potong jalan. Potong jalan. Takbir. Ayo semuanya. Takbir. 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 Potong jalan. Potong jalan. Potong jalan. Takbir. 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 Ini gara-gara teman sekitar sekitar itu. Kurang ajar memotor. Sebentar. Saya serbu ke dalam. Awas kau, saya cari kau satu-satu di dalam. Hidup! 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 Takbir! Oh,
presidium. Presidium, kalau diawasi ya masuk. Presidium, perwakilan dari daerah, dari Lampung, Ibu Mary. Ustaz Sutrisno dari Jawa Tengah. Timba Bealdo. Ibu Kurnia, lawyer. Ibu Ida, aliansi rakyat menggugat. Ibu Menu. Ibu Mary. Bu Kurnia, Bu Menu, Bu Ida, Mbak Bealdo beserta tim, Ustaz Sutrisno, udah. Woi, kau jangan provokasi kau. Woi, kau yang pakai masker baju coklat jangan provokasi kau. Kau mau sasar mau masuk ke dalam. Ini kita udah main baik sama kamu. Kurang ajar kau, jangan provokasi kau. Ha? Polibut itu, provokator itu. Jangan provokasi warga kau. Gak baik kau bicara sama warga, kurang ajar. Jangan itu, liput itu, tandain mukanya. Jangan provokasi. Polisi sudah kondusif, kau yang provokasi. Kurang ajar kau. Niko, masuk. Udah. Ada apa lagi ini? Kita udah negosiasi masuk. Tim lawyer 2, 10 tim negosiator dan 2 lawyer. Bapak Cucu sama Kurnia. Tolong laskar jagai, jangan sampai ada penumpang gelap. Selain yang disebutkan namanya tadi, tidak boleh masuk. Ya, ini supaya lebih tertib ya. Ini ada masuk. Tim lawyer 2 orang, Pak Jojo sama Bu Kurnia. Kemudian dari presidium Alisi Raya menggugat. Tidak boleh masuk. Ini kantor Bapak Polusi, saya kasih tahu ya. Percuma jaga depan gerbang Pak. Saya suruh manjat lewat pagar semua ini. Siap-siap semua, bikin pagar. Bikin pagar semua. Kita seru aja masuk ke dalam. Ini gedung Anda. Siap-siap di pagar-pagar sana teman-teman. Masuk semua lewat situ. Bikin di pagar situ. Menyebar semua. Menyebar. Masuk aja ke dalam, ini gedung kalian. Ini gedung punya rakyat. Kita cari orang Kementerian Kesehatan di dalam. Kita sudah berterima kasih kepada kepolisian sudah berusaha memfasilitasi, karena memang yang berdebat jahanam itu adalah orang Kementerian. Maka kita semua kumpul di pinggir pagar, serbu masuk ke dalam. Tandanya bawa. Woi, jangan pagar situ, pagar sana. Pagar taman. Pagar taman, loncat aja pagar situ, pendek itu. Ayo lompat pagar. Wah itu yang laki-laki, jangan jadi banci lu datang ke sini. Pimpin mama itu, pagar-pagar itu banyak lorong itu. Dari ujung sana sampai ke sini. Banjati, masuk aja ke dalam. Masuk. Itu Niko udah masuk, ikuti. Ikuti cepat. Masuk aja. Masuk saja. Masuk, saya tidak bikin kerusakan. Saya cuma masuk ke dalam gedung tempat saya. Ini gedung rakyat. Woi, ini gedung rakyat, Pak Polisi. Ini gedung rakyat. Ini punya rakyat. Rakyat boleh masuk ke dalam. Woi, yang lain. Masuk sebelah sana, masih banyak kosong. Cari tempat-tempat yang kosong, masuk. Masuk saja, ini gedung rakyat. Ini punya rakyat. Cari orang Kemenkes itu di dalam, kurang aja. Masuk saja, itu banyak elo. Hei, itu banyak elo, lompat di sana, sebelah kanan sana. Jangan berkumpul, menyebar kalian, banyak tempat kosong di dalam. Ayo masuk, serbu masuk ke dalam. Serbu. Masuk, semuanya masuk. Pak Polisi udah bagus. Yang kurang ajar orang Kementerian. Kita duduk di kantor Kementerian.
ini untuk rakyat. Bawa benar-benarnya masuk. Sekalian kita segel di kantor, kurang ajar. Masuk. Masuk. Tui, jawara mantan, pimpin itu. Masuk, bapaknya sebelah sana. Masuk, masuk. Tahan, tahan. Masuk, masuk, masuk. Masuk semua. Hei, satu komando. Masuk semua ke dalam kantor kepolisian. Masuk. Tutupkan bahwa rakyat itu pada Allah. Ini bukan kesalahan polisi, tapi kesalahan para pejabat kementerian yang tidak mau membantu, bahkan menjadikan pihak kepolisian sebagai tamu. Lebih bagus bapak buka aja di tempat. Lebih bagus bapak buka aja. Bapak buka aja, sudah masuk sebagai tamu. Tadi saya minta perwakilan Sukrona. Ternyata kalian kurang aja. Sekalian aja masih semua. Ayo, bawa bendernya. Bawa bendernya ke dalam. Kita polisi sudah berusaha, polisi sudah berusaha secara kondusif dan maksimal untuk mengendalikan kita. Namun yang kurang ajar adalah pejabat kementerian yang mencoba membenturkan kita dari sisi saya. Alhamdulillah, polisi kita sadar tugasnya. Tugas apa sahaja. Hei, masuk.